Sebelum menggunakan skincare, kamu harus tahu dulu prinsip perawatan kulit. Nah, sini 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 tak kasih tahu ya. Jadi teman-teman, kulit ini kita bagi menjadi tiga ya. Di mana kulit yang normal adalah posisi lembab atau moist. Nah, di atasnya adalah kulit yang berminyak. Di bawahnya adalah kulit yang kering. Jika posisi kulitmu adalah kulit yang berminyak, maka kamu harus menggunakan skincare yang free oil, bebas dari minyak. Karena apa? Kalau minyak ketemu minyak, maka jadinya minyak kuadrat. Sehingga harus dimanipulasi, diturunkanlah minyaknya menjadi ke moist atau lembab. Nah, berbeda dengan kulit yang kering. Karena kulitmu kering, maka harus dilembabkan. Sehingga skincare yang disarankan adalah skincare yang mengandung minyak. Sehingga dia bisa mengarah moist atau lembab. Nah, kalau yang kulit yang berminyak ini bagus menggunakan exfoliate. Karena exfoliate ini mengangkat minyak. Tetapi kulit kering tidak baik menggunakan exfoliate. Karena kulitnya sudah kering, minyaknya diserap lah tambah kering kuadrat. Nah, lalu bagaimana dengan kulit yang campuran? Maka, ya, penggunaan skincarenya pun harus campuran dong, tidak bisa menggunakan satu macam skincare. Sampai sini, sudah jelas atau belum? Ayo coba komen, ya.